Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini termasuk yang paling berat ini, karena kita membicarakan persoalan yang gaib. Jadi topik kita adalah akidah Islamiah. Jadi akidah itu mirip dengan keimanan, tapi nanti kita bahas. Jadi saudara sekalian, agak berat karena kita berbicara tentang masalah abstrak. Kalau kemarin kita bicara tentang masalah yang konkret, yang nyata, kita bicarakan tentang alam, kita bicarakan tentang manusia. Tapi sekarang bahasan kita adalah tentang masalah yang gaib, yang abstrak. Malah kalau kita perhatikan di rukun iman yang 6 itu, 5 adalah abstrak untuk kita sekarang. Pertama, Allah. Allah itu maha gaib dan bisa kita lihat. Yang kedua, malaikat. Malaikat juga makhluk yang gaib, yang sejenis dengan dia. Jin, iblis, setan, surga, neraka, itu semuanya gaib. Jadi saudara sekalian, jadi makanya membicarakan persoalan yang gaib kita sekarang. Jadi iman kepada Allah, kepada malaikat, iman kepada Rasul. Walaupun pada mulanya Rasul itu nyata, tapi bagi kita Rasulullah sudah gaib. 4, iman kepada kitab Al-Quran, itu yang bisa kita lihat sekarang. Yang 5, iman kepada hari akhirat. Yang 6 adalah beriman kepada qada dan qadar. Hanya satu dari 6 rukun iman itu yang menjadi yang merupakan nyata dapat kita lihat sekarang. Jadi karena surah sekali memang agak berat kita membicarakan tentang abstrak, tidak bisa kita lukiskan dalam bentuk gambaran. Jadi surah sekalian, yang pertama kita bahas adalah masalah tentang hubungan iman dengan akidah. Hubungan iman dengan akidah. Saudara sekalian, kata-kata iman itu banyak kita temukan dalam Al-Quran. Banyak sekali. Umpamanya dalam surat yang terpendek itu, wal asri innal insana lafi khusrin ilal ladina amanu wa amilu salihat. Iman, persoalan iman. Banyak Allah sebut dalam Al-Quran kata-kata iman itu. Dalam surat At-Tin ayat 4 juga disebut kata-kata iman. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin ila alladhina amanu wa aminu salihat. Jadi amanu wa aminu salihat. Jadi surat sekalian, persoalan iman banyak Allah sebut dalam Al-Quran. Sementara kata akidah tidak akan kita temukan dalam Al-Quran. Begitu juga dalam hadis. Ya, persoalan akidah itulah kajian para sarjana teologi yang membahas tentang masalah akidah itu. Jadi akidah itu dalam definisinya dikatakan ma'uqida alaihi qalbu wa dhamir. Ma'uqida alaihi qalbu wa dhamir. Jadi sesuatu yang dengannya sesuatu itu diikatkan hati dan perasaan manusia. Memang berat. Sesuatu yang dengan sesuatu itu diikatkan hati dan perasaan. Itu yang dibahas oleh para sejarah teolog masalah akidah. Jadi kalau kita kaitkan dengan iman, perbedaannya iman terlalu banyak kata-katanya dalam Al-Quran, sementara akidah hendak kita temukan kata-kata itu dalam Al-Quran. Jadi itu adalah kajian daripada orang-orang teologi. Jadi seluruh sekalian, memang seperti yang Bapak katakan tadi, persoalannya agak berat kita memahaminya, memahami persoalan yang demikian. Jadi sehingganya mungkin dapat sebagian daripada orang ateis itu karena tidak bisa dibuktikan, karena tidak bisa dibuktikan secara nyata, maka dia tidak mempercayainya, walaupun dalam kenyataan semua orang itu bertuhan, termasuk orang ateis, ada kepercayaan dalam hidupnya. Kalau umpamanya dia sakit, kita tanya. Dia berobat kepada dokter A, kita tanya, kenapa ke dokter A, tiada dokter B? Dia akan berkata, saya yakin dokter A dapat menyembuhkan saya. Kata yakin itu adalah kata Islam. Itu adalah keyakinan. Kalau umpamanya dia naik pesawat ke Jakarta, naik pesawat Garuda, tidak lain. Kita tanya, kenapa tidak naik lain saja, Pak? Harganya murah. Apa jawabannya?
saya yakin Garuda dapat menyelamatkan saya. Kata yakin itu adalah kata agama. Jadi tidak ada orang sebenarnya, orang yang dikatakan ateis itu tidak ada dalam sebenarnya dalam kenyataan ajaran Islam. Tidak ada. Jadi tapi walaupun demikian ada yang mengaku seperti itu. Ya, paling tidak tuanya ideologinya itu, kepercayaannya itu. Walaupun memang kita menyadari bahwa mayoritas hampir semua lah penemu-penemu sains sampai sekarang itu adalah ateis semua. Yang kita bicarakan tempoh hari tentang Robert Darwin, Charles Robert Darwin yang mengatakan manusia, yang membicarakan asal-usul manusia itu, dia seorang ateis, pengikut-pengikutnya juga ateis. Siapa yang tak kenal dengan siapa namanya apa ini, Robert Einstein, dia apa tak kenal dengan dia? Dia ateis tulen. Tapi di akhir hayatnya dia mencari, kenapa kok bisa saya seperti ini, kenapa kok saya pintar seperti ini, dia cari. Dia pelajari beberapa agama, akhirnya dia tertarik dengan Islam dalam Al-Quran itu. Dia tertarik dengan Al-Quran, akhirnya dia kira-kira menjadi mu'alaf dia. Jadi nampaknya orang kalau benar-benar melakukan penelitian secara jujur, insya Allah dia akan membuktikan kebenaran. Secara jujur dia cari ilmu itu, dia akan membuktikan kebenaran. Ya banyak sekarang para orang yang apa saya, para ahli ilmuwan itu yang memeluk agama Islam karena ilmunya itu, karena ilmunya. Jadi saudara sekalian, ya kalau memang tujuannya adalah untuk mencari kebenaran dalam mempelajari ilmu itu, dia akan menemukan kebenaran. Jadi saudara sekalian, itu bahasan kita yang pertama. Jadi akidah yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan ma'ukidah ahli kalbu wa tamir, sesuatu yang dengannya sesuatu itu diikatkan hati dan perasaan. Nah, itu yang akidah. Ya, kalau iman itu sudah berulang kita bahas persoalannya. Kemudian kita sampaikan pendapat sarjana teologi tentang akidah itu. Pembahasan dalam pembahasan akidah. Setidaknya ada 3 atau 4. Sama dengan kalau kita lihat dalam kajian fikih kan kita mengenal ada namanya Syafi'i, ada namanya Maliki, ada namanya Hanafi, ada namanya Hambali. Tapi dalam kajian teologi juga memahami seperti itu.